Okey, sekarang aku sekarang ni berada dekat restorannya di Melaka, Bandaraya Melaka. Aku dekat Melaka ni atas urusan kerja lah. Ni rakan setugas aku Azmal, Kamil. Kita tengah makan nasi ayam. Nasi ayam ni dekat lokasi ya dekat satu restoran dekat Bandaraya Melaka. Apa yang istimewa sekejap lagi kita ni lah. Kita tengok, kita interview bersama dengan owner restoran ni. Owner restoran ni adalah saudara kepada rakan setugas aku ni, Azmal. Kampung asal dari kampung mana nama? Bang? Kampung Selandar ya? Kampung Selandar Melaka. Selandar area mana? Bukit Seraya. Bukit Seraya. Jadi pasangan suami isteri, suami dia Chinese ya, dan rumah dia Cina, orang ketemuan. Jadi dia buka satu restoran. Kerja dia. Yalah. Restoran dekat apa ni? Bandaraya Melaka ni. Ada seorang pekerja. Pekerja dia orang Melayu. Sebenda tu yang tengah baju kuning tu. Sekejap lagi kita share apa lagi. Kita tengok suasana kedai. Okey, ini adalah menu yang special lah dekat apa ni? Restoran ni. Apa nama restoran? Will Cook. Kitchen ya dekat chicken ya, Will Cook Chicken. Restoran Will Cook Chicken dekat Bandaraya Melaka ni menu istimewa dia lah. Ini sebenarnya perut hanyam tau. Perut hanyam tapi yang dah dibersihkan lah. Dah dibersihkan, lepas tu dia goreng rangup. Tapi memang sedap. Daripada korang jangan risau lah sebab kedai kat sini dia punya hidangan makanan ni adalah halal lah ya. Halal. Bagi yang selam lah ya. Bagi yang aku ni jangan kisah lah, tak ada hal kan. Okey, sekejap lagi kita share. Ini aku beritahu lah pasal menu yang istimewa kat sini. Perut ayam. Okey, apa khabar warga YouTube, selamat pagi. Aku sekarang ni berada ataupun saya sekarang ini berada di restoran Will Cook Chicken Rice ya. Apa yang menarik? So aku kat Melaka sekarang ni atas urusan kerja lah ya. Kerja. Sambil-sambil tu ada masa sikit pagi ni, so kita pergi makan. Apa yang menarik restoran ni? Restoran milik pasangan suami isteri, kacukan Cina dan juga sekumpulan orang asli, suka pertemuan. Mungkin korang yang dah pernah pergi, okey lah kot. Mungkin dah tahu. Tapi pada yang belum pergi, terutama pada masyarakat orang kita, orang asli, mungkin tak pernah lagi pergi restoran ni. Restoran ni dimiliki bersama pasangan suami isteri, Kak Diah, daripada Kak Diah ke Kak Biah, tak apa, nanti kita tahu. Kita akan tanya nama sebenar beliau. Pasangan suami isteri Chinese, suami isteri, suka pertemuan orang asli di yang berasal daripada Selandar Melaka. Nama kedai ni ialah Will Cook Chicken Rice. Jom kita masuk. Ini adalah kedai chicken rice. Tengok ya, menarik. Presentation yang menarik. So jom kita masuk ke dalam kedai ni. So korang memang biasa, so masuk kedai memang kena scan dan sebagainya. Okey, ini adalah pemilik dia. Ini pemilik dia. Nama akak ni nama akak nama? Radia. Kak Radia ni cukup temuan ya? Ya, temuan. Masih lagi mau cakap temuan, boleh lah sikit. Tak boleh. Tak boleh dah kan? Tak kurang. Kak apa tadi? Akak apa nama ni? Kak Radia. Kak Radia. Itu nama sebenar dia, nama Kak Radia. Kak Radia ni dah lama lah mengusahakan, apa, dah lama mengusahakan restoran ni. Sejak, tak tahulah mungkin kita boleh kenalan sikit lah. Kak Radia berapa lama dah? Kak Radia buat? Ni kedai dah 20 tahun lah. 20 tahun? 20 tahun lebih. Macam mana boleh apa ni?
sejarah itu, okay, boleh cerita sikit. Dia pos besar, hantar yang kita punya pekerja kan dah okey. Mereka hantar buat lain cawangan lah macam tu, jaga cawangan. Dia dulu pekerja. Pekerja biasa, pekerja biasa. Oh, lu kat dia dulu pekerja biasa lah. Dia hantar kat sini lah, so kita jaga apa-apa yang perlu lah macam tu. Start bila perniagaan apa dengan suami buka kedai di Melaka ni? Suami saya, dia berniaga sendiri. Dia berniaga sendiri? Haa, tempat lain, kat sini lah, tempat lain. Dengan dia satu bos, tiga orang lah. Oh, akak ada seorang kakak lagi kan? Ha, Kak Sarina, mungkin akan kita dah yang nonton video ni tahu, mungkin pernah dengar lah Kak Sarina. Sebab Kak Sarina ni memang dia selalu call lah Asyik FM, pendengar Asyik FM. Ya, lupa nak perkenalkan ni rakan setugas Alu dan Kamil. Kamil tengah sibuk tu TikTok tu. Kak Sarina ada kedai juga ya, Kak? Ada, ada. Dekat mana kedai dia? Bukit Cina. Bukit Cina ya? Bukit Cina. Oh, Bukit Cina tu dekat kawasan mana ya? Dekat Melaka ni? Kawasan di tengah lah, Pandan Kapar. Oh, yang akak punya kedai ni apa nama kawasan ni? Ni Melaka Raya. Melaka Raya? Melaka Raya. Oh, okey, okey. Macam mana akak apa membuat perniagaan dengan keluarga ni, family ni? Macam mana apa? Macam mana cabaran dia? Mesti ada cabaran penat, dia. Penat. Penat eh? Penat. Ada berapa pekerja kak? Pekerja tak ramai sekarang. Sebab tengok keadaan semasa lah. Sekarang ada satu kerja je. Ada seorang je lah. Seorang pekerja. Oh, okay. Jadi makanan kat sini macam mana? Apa yang menarik makanan yang special? Itulah yang perut ayam lah, usus ayam kan. Usus ayam Dia sangat famous kat sini. Usus ayam paling famous. Kalau tak ada susah. Satu-satu kan? Tak. Kita wisen kan banyak yang. Banyak perut ayam memang. Dia memang dikasih tarikan tau. Kalau customer tu tarikan mereka makan sini. Tu yang atau apa yang istimewa. Biasa je. Masa PKP buka kedai ke? Buka kedai. Hanya tapau je. Tapau je? Tapau je. Bukus saja. Okey lah kak. Saya pun nak ucapkan selamat. Selamat berjaya. Tapi nak kata selamat berjaya, akak dah berjaya pun. Tengok kedai pun memang sambutan daripada pelanggan pun bagus lah . Ni first time saya makan kat sini. Saya memang teringin nak cari dulu masa datang Melaka pernah. Tapi tak tahu kedai dia kat mana. So dah tahu ni bolehlah datang Kak Diah punya kedai. Dengan Kak Selina punya kedai. Dekat Bukit Cina sana . Itu saya tak tahu lagi. Mungkin kita akan pergi. Okey Kak, terima kasih Kak. Selamat berjaya. Ya, terima kasih. Dah lama kerja sini, Izzat? Belum ni, kerja dah lama juga. Dah berhenti untuk kerja balik. Ni dah 2 tahun dengan. Memang senang kerja dekat sini . Senang . Sekarang ni, sekarang ni awak seorang lah yang jadi satu-satu yang bekerja kat sini. Seorang lah. So, owner macam mana bagi gaji okey? Ni antara orang Melayu yang menjadi pekerja di kedai ni. Ni bapaknya orang Melaka pure ke? Orang Melaka betul ke? Bukan. Oh, bukan orang Melaka bang. Bukan. Asal mana? Dari Sembilan. Oh, asal negeri Sembilan. Oh, Melaka. Dia Melaka. Oh. Okey. Tapi anak memang dah lama kerja sini. Lepas dia SPM lah. Lepas SPM. Sekarang umur berapa? 32. Lepas SPM sampai umur 32. Ui, berapa tahun dah tu? Lama tu. Dia dah berhenti kerja. Dia ikut Kelantan. Maju dia. Lepas tu dia orang lama. Dia panggil balik kerja sini. Dia panggil balik kerja sini. Okey. So macam mana? 2 tahun dah ada. Ya, 2 tahun. 2 tahun tu dia kerja. So bila dah kerja kat sini macam mana awak untuk masa perancangan awak masa depan awak fikir macam mana awak nak buat apa? Berniaga sendiri . So macam mana kalau macam masak nasi ayam pun dah tahu kan semua. So mungkin awak boleh cuba berniaga sendiri lah kan. Itulah, semoga murah rezeki lah. Kan semoga murah rezeki anak. InsyaAllah. Sebab kita yalah, dia dah pengalaman pun dah banyak kan. Dah lama. Dia dah tahu dah. Betul. Aku ramah dia. Itu masalah.
Yalah, kadang-kadang kalau orang luar mungkin dia tak payah nak datang kan. Dia tak tahu kedai ni kan. Yalah kan dia macam was-was. Ha, tapi kalau rasanya orang ha, sebab ha itulah sebab orang sini, kalau orang sini rasanya dah biasa dah. Ha. Melaka duduk kat mana? Ini yang Bandar Ilir. Bandar Ilir? Oh, Bandar Ilir. Haa, ah, sama dengan ni. Suku sama. Temuan kau? Saya temuan. Yang ni lain. Yang ni lain. Pandai lah Pak cakap. Apa nama ni? Haa. Cakap kurang ni, Pai. Tahu. Tahu, haa. Ha. Oh, abang pun tahu cakap teman juga? Oh, kenapa tak sebut cakap teman, Tai? Yalah.